Selamat sore guys. Ini saya berada di Impact Hotel Bandung di lantai 9. Ini nampak view kota Bandung ya. Karena Impact Hotel Bandung ini tepat berada di tengah-tengah kota Bandung. Pemandangannya lumayan bagus, jadi kepantau wilayah Bandung Selatan nampak gelap, sepertinya sedang hujan. Saya sedang berada di lorong atau koridor lantai 9, mau menuju ke ruangan spa ya. Kita spill ruangan spanya seperti apa. Ini saya juga kering. Sore, Pak. Nah, ini spa-nya karena ya spa ya. Tepat berada di depan lobi, di depan lift lantai 9. Di sini juga ada koridor atau balkon ya, bisa memandang view kota Bandung bagian timur, tadi selatan sekarang timur. Ini balkon atau apa untuk refleksi ya, ceria ya. Lumayan, ini ada waterfallnya, hiasan. Kebetulan sedang direparasi, sedang diperbaiki, baru ditambal karena bocor untuk airnya. Spa room untuk yang single, ada wastafelnya, ada bathroom. Ini bathroom lumayan bersih, air dingin, air panas, shower ya. Bath shower. Ini amenitiesnya ada sabun, ada ketembat, ada sisir atau comb, shower gel, sampo dan body lotion, tisu. Ini bed spa nya untuk yang single. Ini display aja pemanis ya. Lumayan tempatnya bersih. Nah, ini di tempat di depan ini adalah kloset atau toilet. Dan ini ruangan spa untuk couple ya, bisa pasangan. Mau perempuan dengan perempuan atau suami istri bisa di sini. Saya spill tempatnya seperti ini. Ada satu set bathtub ya. Karena ada treatment, menu treatment yang ada rendaman atau herbal bath atau milk bath ya, susu. Bisa luluran, body scrub, body masker. Di tempat tunggunya sambil santai-santai, bisa sambil ngopi di sini.
sulit sekali. Sudah disediakan kimono. Ini bathtubnya juga sama, air mandi apa, air panas, air dingin. Wastafel seperti yang ruangan sebelumnya juga diberikan amenities. Dan untuk yang bathtub, yang kapal ini ada view, bisa melihat situasi Bandung di sebelah timur. Kita spill bagian depannya. Ini resepsionisnya, ada ceria ya. Sudah dilengkapi dengan perangkat, satu unit komputer, pesawat telepon, extensionnya di 106. Nah ini separuh untuk restroom atau rest area, ininya apa, terapis tunggu di sini. Viewnya lumayan bagus. Bisa melihat juga view Kota Bandung bagian timur, bagian utara kelihatan. Ini tepat di depan layar kamera itu adalah Gunung Tangkuban Perahu yang tertutup awan. Nah, ini Tangkuban Perahu. Bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat atau teman-teman yang hendak melakukan atau relaksasi, bisa mengunjungi kami di Primpak Hotel Bandung atau Kanaya Spa ya, di lantai 9. Akses masuknya dari lobi atau dari basement langsung ke lobi. Langsung minta petunjuk ke resepsionis hotelnya untuk ditunjukkan ruangan spa-nya, karena di sana ada akses lift. Jadi tidak sembarangan orang dari luar bisa masuk ke hotel tanpa menggunakan akses ke lift, akses masuk hotel, kecuali in-house ya, atau tamu yang stay di Primpak Hotel. Demikian guys, spill atau explore Hotel Primpak Bandung, Primpak Hotel Bandung untuk Kanaya Spa-nya. Terima kasih.